Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, ketemu meneh karo Kang Obek lur. Dan kali ini Kang Obek lagi ada di Kedung Prau. Tapi sebelumnya Kang Obek minta maaf ya lur, karena nggak bikin vlog pas lebaran itu. Karena ribet, ora iso nyekel HP karo kurang pede lur. Oke, jadi ini Kang Obek wong cedak tapi urung nang Dung Prau. Sakmene iki proses pembangunan wis dadi. Jadi ini Kang Obek mau ke Dung Prau untuk menikmati objek wisata Kedung Prau. Oke, buat teman-teman yang belum pergi ke sini, pokoknya nyesel kalau nggak pergi ke sini. Pokoknya ayo rene yang Dung Prau tak tunggu ya. Jadi yang jadi ciri khas keunikannya di sini, struktur bebatuannya itu unik, bolong-bolong ini gitu lur, kaya leng rayap. Melewati tangga untuk menuju ke grujukan ning isor. Nah, dan digawe gubuk kecil-kecil seperti itu untuk tempat berteduh. Tapi ini grujukannya rada cilik lur. Amarga musime kemarau. Jadi sing ning mburi kowe iki jenenge song tekek lur. Saya terlihat dari sini nampak seperti itu. Dan yuk kita OTW untuk melihat grujukane sing ning isor. Dan ini sudah disediakan, pokoknya seperti ini ada pengamanan. Jadi nggak takut untuk ke kalau lewat sini ya, nggak takut, nggak perlu takut dan awang-awangan. Lagi piye teh kok ngetem ning kene iki? Ora wani. Ora gelem. Kesel mlaku. Ya aku arep teko ngesor kuwi. Kesel. Yo, dadah. Bocahe kekeselen, lur. Rawani Madun. Dan ini akan kita ke bawah sedikit. Ke bawah sedikit untuk melihat view-nya. Oke. Jadi jenenge yang Dung Prau iki yo ya kene iki lho sing disebut Dung Prau iki yo kene iki, karena apa, bentuknya itu yang menyerupai sebuah perahu. Ya mungkin zaman dulunya itu ada sejarahnya atau gimana, saya pun juga nggak tahu. Tapi yang jelas bentuknya hampir menyerupai perahu. Nah. Tepat di Dung Praunya, di gerujukan Dung Praunya. Biar nih cilik-cilik aku naik dolan rene. Sebelum di pembangunan ada tangganya ini, sebelum dibangun tangga. Jadi ya cilik-cilik emang tuh banjik ini sih. Itu banjik yang ini untuk mencapai atas sana, digunakan sebagai jalan. Oke lur, jadi kita menuju ke rotok ngesore gini. Nah itu di situ juga ada posnya,
dibikin kosnya. Jadi ini kemarin sudah beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan oleh Bapak Bupati Pacitan, Bapak Bupati Indar Tato. Pergi ke sini. Jadi kalau nggak datang ke sini, Lur, pokoknya nyesel. Nah, di sini pun ada yang namanya batu pesolatan. Jadi buat yang pas main ke sini kebetulan waktu sholat tiba, bisa sholat di atas batu pesolatan sini. Oke, Lur, kita menuju ke Rotok Ngesor nih. Ke Rotok Ngesor, itu gini, Lur. Nah, jadi ini kalau banyune gede ya apik, Lur. Ini karena ini musim kemarau, jadi ya rotok kurang marem. Jadi kalau kesini, Lur, aku saranin ini harus bawa handuk karo ganti pakaian nanti ya. Soalnya apa? Soalnya kalau nggak mandi rugi. Kayak aku ini kesini nggak bawa ganti ya nggak mandi. Nah, pengennya itu mandi. Jadi awak ya bisa seger, bisa merasakan betapa fresh and coolnya banyu kali alami, secara alami. Oke, aku sudah sampai di bawah. Ini kita lihat view-nya yang ada di bawah sini. Jadi ini wis di pentokan paling bawah. Ini kalau airnya besar nih sangat indah banget ini view-nya ini, teman-teman ya. Jadi ojo lali like and subscribe dan ojo lali datang ke Jomprau untuk menikmati wisata baru ini. Oke. Jadi tempat ini adalah tempat paling keren buat selfie. Jadi buat teman-teman yang masih pacaran ini cocok banget buat ajakin pacarnya pergi ke sini ya. Untuk menikmati keindahan Jomprau. Ki mau arep selfie-selfie. Sayangi anakku ora wani, Lur. Dadi ning dhuwur kono karo mboke, karo mamake.
lur, sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Oke, aja lali like and subscribe. Iki tadi anak wedok ora wani lur, dadi ora iso selfie-selfie ning store. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.